Di Jakarta banyak terdapat museum. Salah satunya Museum Tekstil yang berada di Jalan KS Tubun, Pertamburan, Jakarta Barat. Di museum ini bisa ditemukan berbagai jenis kain, mulai dari songket, tenun, dan batik. Selain menjadi tempat wisata, tempat ini juga menjadi salah satu sarana untuk belajar membatik. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun banyak. Bahkan, warga negara asing kerap berkunjung ke tempat ini. Kalau dari kecil playgroup itu saya latih untuk batik cap. Kalau dari kelas 4 SD sampai ibu-ibu itu batik terus. Dengan selembar kain mori ukuran sapu tangan, ada sejumlah pembimbing yang membantu menggoreskan malam dengan menggunakan canting di atas selembar kain mori. Lihatlah, cantik kan batik yang dibuat anak sekolah ini? Dari Jakarta, Reka melaporkan untuk Poskota TV.